Bismillahirrahmanirrahim. Dalam mengerjakan tes warteg, kerjakanlah sesuai petunjuk. Sebagai contoh, kami mengerjakannya secara acak. Sebisa mungkin, jangan sampai ada kotak yang belum diisi. Gambar tidak harus bagus, tetapi yang penting dapat dipahami oleh orang lain. Kemudian, tuliskan nama-nama gambar yang Anda gambar di atas. Dan biasanya diminta untuk menuliskan apa yang paling disukai, paling mudah, dan paling sulit.